Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Deprain Toys. Oke teman-teman, kali ini kakak akan mengajak kalian semua untuk bermain lagi. Wah wah wah, kita akan bermain sambil belajar ya, mengenal nama dan fungsi dari mainan-mainan konstruksi yang ada di lingkaran kereta api ini. Wow, lihat teman-teman, di sebelah sini ada kereta yang super besar sekali. Hihi, ayo kita mainkan semua mainan ini teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya, supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat konten yang lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita nyalakan dulu kereta yang super besar ini. Wow, lihat teman-teman, keretanya sudah berjalan. Widih, lihat, di sana juga terdapat rambu-rambu lalu lintas. Wahai, keren ya teman-teman. Tuh, lihat. Wow, keretanya sudah satu putaran mengelilingi mainan yang ada di lingkarannya teman-teman. Wihihi. Oke teman-teman, nanti kita berhentikan keretanya di sebelah sini ya. Wah wah wah. Nah. Oke, kita matikan dulu keretanya teman-teman. Hehehe. Dan kita review mainan konstruksi yang ada di lingkaran kereta ini. Wah wah wah, lihat, ternyata di sini ada satu buah mobil perang. Namanya adalah rudal balistik teman-teman. Tuh lihat, senjatanya ada 8. Wow, mengerikan sekali ya teman-teman. Dan mobil ini digunakan untuk berperang loh. Wow, untuk menembak pesawat tanpa awak maupun drone-drone yang sedang mengintari kita teman-teman. Wahai, mantul seruntul. Oke, selanjutnya di sini ada mobil monster. Wow, ini adalah mobil off-road teman-teman. Widih, biasanya kita melihat di TV mobil ini suka atraksi ya. Wow, dia bisa berputar di atas teman-teman, bisa salto. Wih, mantul seruntul. Nah, kita lihat juga mainan yang ini teman-teman. Wah wah wah, ada satu buah mobil perang lagi teman-teman. Lihat. Wow, ini adalah mobil rudal tuh. Lihat. Widih widih widih, mantul sekali ya teman-teman. Wow. Oke, kita simpan juga teman-teman mobil perang yang berwarna hijau ini. Nah, selanjutnya di sini ada satu buah. Wow, ada truk eskavator teman-teman. Wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Tuh, lihat. Wow, truk eskavator ini ternyata milik perusahaan Toshid. Widih, atapnya bisa dibuka seperti ini teman-teman. Wadidaw, kemudian bisa ditutup kembali. Cek, wah wah wah, keren sekali ya teman-teman. Widih, ayo kita simpan juga teman-teman. Dan kalau yang ini adalah, wow, ada kendaraan truk power construction. Widih, mobil ini sangat besar sekali teman-teman. Mirip seperti climbing rescue ya. Wow, mantul seruntul teman-teman. Hehehe, let's go, kita taruh lagi teman-teman. Wow, lihat, ada mobil yang berwarna merah. Wah, 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 ternyata ini adalah truk. Apa ini teman-teman? Widih, truk tronton. Wahai, biasanya truk tronton ini membawa barang-barang logistik ya. Wow, mantul sekali teman-teman. Nah, lihat di sini juga ada mobil pemadam kebakaran. Wih, ada fire rescue teman-teman. Wah, 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 keren sekali ya. Ayo, kita simpan juga teman-teman. Nah, kita taruh di sebelah sini. Dan yang ini adalah, wow, mobil pemadam kebakaran turbo jet teman-teman. Widih widih, mantul sekali teman-teman. Hihi. Mari kita simpan juga teman-teman. Nah, dan di sebelah sini ada kendaraan road sweeper. Widih widih widih, keren ya. Mari kita simpan juga teman-teman. Dan sekarang kita nyalakan lagi teman-teman. Wah wah wah, lihat teman-teman, keretanya sudah mulai berputar. Berputar-putar, tut-turut-turut-turut. Widih-widih, keren sekali teman-teman. Wadidaw,
Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton video kakak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa teman-teman di video kita yang berikutnya. Dadah!